Ah! Oke, gagal. Kita ambil huruf U. Oh iya, kita harus ambil huruf T dulu, teman-teman. Wow, jadi Nur, teman-teman. Ah! Di bawah situ seperti jarum, teman-teman. Dari huruf A. Dan tangganya dari huruf H. Cara angkat gimana, kah? Oke. Ini gue susun. Kita lempar dulu. Turn, teman-teman. Turn. Sudah. Halo semuanya, nama gue Zenlin. Kali ini kita akan melanjutkan game Typo Man lagi, teman-teman. Oke, kita akan menunggu loadingnya. Bersabar. Bersabar menunggu loading. Kita lanjutkan. Ya, dari sini, teman-teman. Wah, berarti gua agak simpan dong. Tunggu perlahan-lahan, kita ambil ancang-ancang momentumnya. Ini dia, kita lompat ke. Ya, dah berhasil, teman-teman. Kita ambil momentum lagi, lalu kita lompat ke A. Lalu kita akan melompat ke B, teman-teman. Tunggu momentum. Ini dia. Ini Oh iya, gua harus itu dong. Ambil yang atas itu. Tunggu dulu. Nur, teman-teman. Buat kalian yang enggak tahu, Nur itu artinya cahaya. Atas, bro. Ini dia, kita naik ke atas, teman-teman. Pemandangannya begitu gersang, penuh dengan populasi, teman-teman. Udaranya kotor. Gua tidak bisa bertahan hidup di dengan udara kotor ini, teman-teman. Paru-paru gua nanti rusak, teman-teman. Batuk-batuk. Kita ke atas ini. She taught me to seek truth over lies, justice over injustice, righteousness over the rewards of evil doers. Dia mengajariku untuk mencari kebenaran di atas kebohongan, keadilan di atas ketidakadilan, kebenaran atas ganjaran orang yang berbuat jahat. Itu yang dikatakannya, teman-teman. Orang yang berbuat jahat pasti bakal ada ganjarannya. Terkadang, teman-teman, ngomong mending soi kalah, teman-teman. Itu karena ada kata-kata yang tidak boleh diucapkan di YouTube, teman-teman. Oke, kita naik ke atas tangga. Gua agak sempat nekan tombol spasi. Lompat. Oke, aman, aman, aman. Safe, teman-teman. Ini lagi, teman-teman. Dari sini kah? Kok gak bisa ya, teman-teman? Halo? Oh, kita lewat doang ya, teman-teman. Ah! Cuk, teman-teman. Gimana ini ya? Gua gak bisa ke. Hai. Oke. Ternyata gitu, teman-teman. Oke. Lagi tub lagi doom malah petaka kabur hujan, teman-teman. Apakah gua bisa survive? Wow, gua nyangkut. Dibelah dua kepala gua dengan tubuh gua, teman-teman. Oke, gua akan coba, teman-teman. Mungkin gua harus lompat dulu ya. Mungkin gua akan lompat dulu. Dia gua lompat. Terus gue tarik gue ke sini.
4. Git. Oke, okay, kita buka teman. Dua zoom dong. Dua dikejar, dua zoom teman. Belum empat. Tarik ulas, cepat. Ujungnya makin lepas teman. Tidak. Apakah gua berhasil selamat? Tiga zoom. Apa itu? Apa itu? Sang protector teman-teman. Terjatuh saya terjatuh. Gua dilindungi sang protector. Chapter complete. Chapter selanjutnya kah teman-teman? Ada chapter selanjutnya kah? Atau cuman sampai di sini? Ada chapter selanjutnya. Oke. Chapter 1. Chapter pertama teman-teman. Tadi yang sebelum itu masih prolog. Ini mungkin bisa gua combo kan, mungkin kata-katanya bisa gua gabungin gitu. Coba saja sih, tapi katanya jadi apa ya teman-teman? Ini kita coba. Nope. Ya, atau open teman-teman. Cobalah ya. Ya yang satu ini terjatuh lagi. Sini aja deh. Open. Open sesame terbuka. Apa sih yang terbuka? Enggak ada apa-apa teman-teman. Udah deh. Atau pen teman-teman, pena. Ini kita buang nih. Pen, pena. Yaudah kita lanjut. Mungkin ke gate itu mungkin kita dorong. Dorong. Dorong, bung. Kita dorong. Open. Terbuka. Di bawah masih ada lagi teman-teman. Itu apa tuh? Go apa itu? Gop ge? Gop ge kata teman-teman. Seperti lintah atau cacing teman-teman. Oke, lewat sini. Wow, sudah tamat ternyata teman-teman. Gua gak bisa melanjutkan gamenya teman-teman. Sudah selesai teman-teman ya. Untuk bermain full versi gamenya kalian harus bayar $7. Itu sekisaran 100.000 lebih deh. Oke teman-temanku sekalian, baiklah untuk game Typo Man cukup sampai di sini terlebih dahulu. Kita akan berjumpa lagi di next video. Sampai jumpa. See you.